dan Musi bakal nyamperin juga. Harusnya dia pasang glue wall, yes, langsung ditembak aja kali. Masih ada krono juga dari William GZ. MP40 kobranya udah disiapin lagi, tembakannya headshot. Musinya langsung kebingungan. Waduh, kena headshot lagi gua, langsung di granat Verdeho. Guys, kembali lagi di channel ini bersama gue Lihan, dan kali ini kita bakal ngecastin orang yang sering banget kalian minta di kolom komentar. Dari video gue yang frontal sama yang 05 itu banyak banget komen William GZ. Ini tuh sampai gue notice gitu ya. William GZ bang, William GZ bang, please William GZ bang, Exam bang, segala macam itu juga banyak ya, Exam juga banyak. Tapi modelan kayak gini tuh mirip banget sama modelan Corporal Jonok di 01 Gaming yang pernah gue bilang kalau misalkan konten-konten kayak gini tuh susah sebenarnya buat dicastin. Cuman bakal gue coba ya. Susahnya kenapa bang gitu ya? Susahnya tuh gue pasti nabrak suaranya sama mereka. Karena konten karakter kayak gini tuh bukan highlight gameplay ya. Bukan mereka main solo squad gitu kan, terus sama lagu doang itu bisa dikesin. Cuman ini tuh mereka pasti ada ngobrolnya sama squadnya. Terus ya gak main biasa doang, tapi ada kayak interaksi-interaksi gitu loh. Jadi kayak agak sulit. Pasti ntar suaranya nabrak tapi gak apa-apa ya. Karena ini banyak banget yang minta buat gue ngekesin si William GZ. Mungkin ntar volume in-game-nya bakal gue kurangin sedikit, kayak video frontal gue yang pertama kali. Terus hari ini sebenarnya gue juga bakal nge-cash juga di Kratening Red Bull. Ini buat komunitas. Jadi buat kalian mungkin yang suka turnamen-turnamen kayak gitu, boleh follow Instagram gue aja. Dan ini nih, parah banget nih. Jadi yang subscribe gue dari yang nonton gue tuh cuma 70% doang gitu. 20%, 30% doang yang subscribe gue. Sisanya tuh 70% gak subscribe. Jadi mendingan buat kalian subscribe dulu. Karena 100 ribu subscriber kita bakal ngadain giveaway pastinya besar-besaran. Jadi langsung aja di subscribe sekarang. Dan kita langsung aja setel lihat videonya si William GZ nih yang udah 1 juta subscribers. Gokil abis. Jelas kita play aja. Tuh, banyak banyak yang gini-gini nih, susah buat dikasihin sumpah. Oke. Okay. Jadi kita bakal skip aja. Kita bakal skip karena dia bakal ngegacha MP40 kobranya dulu. Jadi kita bakal cepetin sampai dia itu ada di pesawat, guys. Oke. Okay. Ini dia, pesawatnya udah melintas ya guys ya. Dari arah Fire Brigade perbatasan dan juga Lambermill itu pergi ke arah crossroad. Harusnya kalau misalkan miring ke atas kiri. Nah, jadi banyak banget suara-suara di belakangnya. Karena dia itu bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman di squadnya yang dia mabar. Jadi gue pasti bakal kecilin suara di headphone gue biar gak kedengeran juga. Mereka bakal turun di Brasilia tapi gak punya Falco guys. Nih mereka lagi ngomong, mereka gak ada yang punya Falco, akhirnya telah turun. Kalau misalkan telah turun gini harusnya mereka kalah ya, tapi nggak juga ya, karena kalau misalkan mereka dapat senjata itu bisa menang. Wah, banyak banget squad yang turun duluan. Ini dia William GZ, langsung kita mulai. Jangan lupa di subscribe, like juga guys ya. Senjata MP5 udah dipegang juga, langsung di spreadet, langsung ke depan, knockdown langsung satu orang, langsung dua lagi, knockdown juga. Ternyata masih belum bisa, tapi kalau langsung dipasang tentunya oleh William GZ kali ini. Udah dapat card juga, tapi bakal diganti dengan SVD. Puter-puter dulu, puter cantik. Tep, tapping dikit dulu pakai SVD-nya. Masih di tapping lagi, di braided langsung dengan MP5-nya. Digocek habis, udah kayak Cristiano Ronaldo, bos. Masih dicari lagi, tapi kali ini musuhnya malah kocar-kacir. Kabur-kaburan, nggak bisa kemana juga. Bakal tembak ke atas lagi. Itu dia, itu namanya strafing guys ya. Jadi gue bakal ada reaction-nya sedikit. Dia ngelakuin yang namanya strafing juga. Dan coba tuh gocek lagi, ganti 10-14. MP5-nya diganti juga. Bakal tembak, dor! Udah sekarat banget itu mah boy. Wih, masih banyak banget nih musuhnya nih guys ya. Bakal tembak lagi, dar der dor. Ih, weh aso, tembak lagi, jenok down lagi. Miss semua double factornya. Masih bisa di end tentunya oleh William GZ. Crown dengan waktu yang tepat, langsung berhasil ratain korban gitu aja boy. Apa ya guys ya, baru bangun tidur ini guys. Oke, okay. Masih ada glue cukup responsif juga dari William GZ juga. Masih pakai shotgun sama SVD-nya ya dia. Dan temennya tuh udah dua orang itu dipulangin ke lobby guys. Jadi dia tinggal berdua doang, Ether Will sama GZ. Ether ya, berarti guild-nya Bang Letda ya, squad-nya Bang Letda tuh. Nah ini bakal dicari lagi juga jamshot, musuhnya gak sadar juga bakal langsung di-end gitu aja. Hilang temennya kemana, bakal dicari lagi di depan dua orang lagi. Ketemu lagi, bakal digocek abis. Travelingnya cukup baik dari seorang William GZ juga. Jamshot dengan cukup nikmat dan dapat orang lagi. Masih ada krono juga, bakal digocek lagi. Tembak dari belakang, dan musuhnya tumbang gitu aja oleh abang William GZ. Itu tadi yang jenggot. Apa tuh tadi ya bahasanya, cepet banget. Oh, oh lucu juga guys ya, ternyata ngekesin sambil apa, ngelihat konten kreator yang lucu kayak gini. Jadi ada ketawa ya gue, gak serius-serius terus gitu. Nah tapi ini tinggal berdua guys ya, udah 7 kill. Jadi gue milih ini berdasarkan karena killnya banyak. Cuman kan
MP40 ya kontennya ya. Kenapa MP40-nya enggak ada? Belum dapat, guys. Baru dapat MP5 sama shotgun. Ya kan? Nah, ini Babang William guys juga lihat. Waduh, itu headshot semua tembakannya. Enggak sempat ngomong apa-apa gua. Udah merah semua itu tembakannya. Langsung di end juga. Itu respect banget ya guys ya. Pakai krononya ini juga di depan langsungnya jadi majuin lagi. Ini di MP40 kobranya udah dipegang di tangan juga. Bakal langsung di end. Enggak ke masih ada teman-temannya lagi nih. Karena dia enggak langsung ke end ya. Enggak langsung instan ya. Jadi masih ada yang lain juga udah dilempar granat tadi si Babang William GZ-nya. Enggak headshot, Bang. Masih bisa ada krono juga, bakal digocek lagi. Tembak jam sudah coba baik. Dar lagi-lagi tumbang oleh Abang William GZ. Ini bakal dipancing juga, dimajuin, terlalu polos bosku. Masih ada krono cukup baik, bakal coba revive terlebih dahulu. Menyiapkan sebuah glul juga, langsung dipasang double sama musuhnya. Granat sekali ini, Verndohol bakal majuin lagi. Shotgun yang gak masuk pelurunya, dan itu dia William GZ dengan sebuah MP40 Cobra berhasil natakin korban sekali lagi. Tinggal sendirian, solo versus squad. Masih punya krono juga untuk pertahanan diri. Masih bisa memanfaatkan tembok tentunya dari Abang William GZ. Masih bisa ngumpet ya guys ya. Pakai kaleng dulu coba untuk diputar kali ini. Tinggal 11 orang. 12 orang yang hidup pasti sama dia. 10 orang 10 kill maksud gue. Si William guys itu 10 kill. Kurang fokus ini guys gue guys. Baru bangun tidur banget dan gue buru-buru bikin kontennya sebenarnya. Tapi gak apa-apa nih. Ini sesuai permintaan kalian juga. Banyak yang minta William GZ, jadi langsung gue buatin William GZ ya. Ntar gue bakal coba buat bikin konten tiap hari juga guys ya. Karena sekarang kan gue jarang-jarang nih bikinnya nih. Ntar gue bakal tiap hari juga. Kalau misalnya kalian tuh requestnya udah mulai banyak ya. Karena request sebenarnya udah mulai banyak juga. Gue bacain komen kalian satu-satu. Dan gue juga merhatiin juga yang misal 05 itu udah 17 ribu views sekarang. Udah hampir 18 ribu. Sedangkan yang frontal udah 200 ribu. Kita bakal balik lagi terus game. Waduh! Tembakannya bro, perih banget. Perih itu mah. Kena ubun-ubun langsung merah semua damage-nya. Dimajuin aja oleh William GZ. Dengan MP40-nya masih bisa ditahan dengan dual juga. Masih digocek lagi. Putar kanan, putar kiri. Pakai nerd terlebih dahulu. Masih punya glow cukup baik juga. Takar di darted. Dan balikin dan ternyata William GZ pun tombang. Dengan shotgun dari lawan. Wih, ada game 2 guys. Gue kira udah kelar ya. Oke, gue harus kurang-kurangin ngomong tumbang. Jadi gue kurang-kurangin ngomong dar-dar-dar guys ya. Jadi buat nge-cast juga jangan sering repetitif kata ya. Tapi kalau misalkan gue nge-cast di Garena gitu ya, di acaranya sih jarang sih gue ngomong dar-dar-dar. Ini lagi ngonten aja ya. Biasanya lebih kayak lebih serius gitu nge-cast ya. Karena kalau misalkan kayak gini tuh gue wah lagi sambil ngeliatin konten orang yang lucu-lucu gini tuh kurang bisa serius banget guys. Kali ini di Bermuda guys ya. Dan mereka bakal turun langsung di arah peak. Sebenarnya turunnya nggak ini ya, nggak bagus ya. Karena dia di luar rumah ayam juga. Bakal maju duluan. Kali ini dapat spas kali ini. Yet, masih belum bisa deh lawan. Kali ini bakal cuma dimajuin aja ke atas rumah ayam juga. Masih ada kena cukup baik juga. Spasnya belum bisa lawan juga. Masih ada Thompson tentunya yang sangat pedih di early game. Masih bisa dapetin satu kill lagi. Bersembunyi di balik kotak. Kali ini ternyata Wang William GZ berhasil natakin lawan sekali lagi, Bang. Oke, dia nyari lagi guys ya. Face udah face 4 juga. Udah kelihatan juga tuh ada musuhnya di belakang juga. Masih punya krono juga. Bakal coba di drag ke atas juga tembakan Groza-nya. Headshot mulu tembakannya bosku. Langsung di end lagi kah? Ternyata enggak, masih ditungguin aja. Di belakang ada tembakan lagi. Gocek-gocek juga. Aduh gue sering ngomong gocek guys. Gak boleh ngomong gocek juga guys. Jadi buat kalian yang mau nge-cast juga repetitif katanya harus dikurangin nih. Okay. Musuhnya coba strafing tuh guys di balik. Tapi tembakan Bang William ini kena merah, langsung merah gitu guys. Oke, musuhnya temennya knock juga. Bakal di revive dulu di balik batu juga. Dan musuhnya gak langsung maju ya. It's knock 2 kali. Dagi lagi, knock lagi. Dipasangin glue wall dulu bos. Langsung di revive kali ini oleh Bang William GZ. Oke. Wits, coba di krono juga, di drag ke atas juga pakai Groza. Masih belum kena pelurunya. Di belakang ada musuh lagi, banyak banget ini di pick musuhnya. Disamperin aja langsung sama Bang William GZ yang gak punya helm juga. Hati-hati palanya bang. Palanya hati-hati bang. Waduh, tembakannya ini loh. Terlalu sadis guys pelurunya. Gue bingung ya. Padahal dia cuma buat kocok-kocokan banget. Kocok-kocokan doang gitu ya. Tapi tembakannya tuh merah mulu tuh kan. Tuh. Headshot lagi kan Bang GZ. Gue baru sekali guys ya nonton video Bang GZ ini. Bang William GZ baru sekali. Jadi sekalian izin nanti sama orangnya ya kan.
Langsung kita upload hari ini juga. Oke, musuh datang lagi juga. Masih ada Krono juga yang cukup cepat dari William Gates juga bakal coba digocek keluar lagi di belakang patatnya, bro. Langsung dihajar kali ini oleh William Gates dengan satu buah MP5-nya dengan fire cukup cepat juga. Tentunya berhasil natakin korban sekali lagi. Etherwheel-nya udah tumbang ya, saya tinggal bertiga kali ini. Zar-X juga berhasil dikenok sama musuhnya. Pakai medkit dulu, digulung-gulung, belum follow up teman-temannya bakal regroup kali ini. Son juga udah gak bakal tertolong lagi. Di mana Bang William GZ tinggal sendirian lagi-lagi solo versus squad. Glual punya gak ya? Glual ada 3 juga kali ini. MP40 udah belum dapet juga konten MP40 Cobra-nya mana ini, guys? Oke, dimajuin lagi. Tapi Krononya cukup mengganggu musuh. Dan sekali lagi, ini dia 7 poin kill telah diamankan juga oleh William Gadget. Tiba ada orang lagi bakal coba drag langsung ke atas. Headshot lagi-lagi tembakan dari William. Waduh, enak juga nyebutnya William ya. Nice. Keren. Seru juga ya ngeliatin orang-orang ini main ya guys ya. Kalau ngeliatin orang-orang ini main tuh jadi rasanya tuh pengen main gitu. Udah lama guys, gue gak main Free Fire ya. Karena gue tuh jarang upload video tuh bukan karena apa-apa guys. Karena emang gak sempet aja waktunya. Tapi gue bakal sempetin deh waktunya nanti buat kalian upload video tentunya. Hey, kita back to the game juga. Pakai Grozanya Bang William GZ juga langsung nge-end musuhnya. Di rumah kalian juga ada musuh. Bakal dimajuin lagi kali ini. Eits, kok bengong. Diem aja langsung di headshot bosku. Jadi ular keket langsung hilang gitu aja. Nah, solo squad lagi bos. Nah, dia juga respect banget ya. Jadi kayak belum tahu ada musuh apa enggak, langsung dipasang glue juga buat yang namanya ngeluting gitu ya. Dan dia juga kayak misalkan abis ngeluting kan dapat glue lagi juga ya. Ini juga ada Krono banget, nyulitin banget kali ini. Depan musuh ada di depan juga bakal ditembak, tapi terlalu jauh juga. Jump shot pakai MP40 kali ini. Headshot 2 kali juga critical damage, langsung terknockdown. Untuk yang sekian kalinya, langsung di-end tanpa basa-basi juga oleh William GZ. Tentunya bakal dicari lagi musuh yang lain di sekitaran rumah beton. Bakal masukin naik ke arah atas, ternyata enggak, laut bawah juga udah ketahuan juga pakai baju kuning. Jangan sampai lolos, dimajuin lagi tentunya oleh Abang William. Which glue-nya ini respect glue banget ya. Selalu naruhnya buat pertahanan diri dia. Wait, baterai lemah bro, 10% bro, cas dulu lah. Ayo. Ini udah game 2, harusnya cuma 2 game doang ya. Karena video udah kelamaan juga. Baju kuningnya masih bisa lolos sekali lagi. Pelurunya dihindarin gitu aja. Dikejar terus gak tuh? Ini dia langsung dipasang Krononya juga bakal tembak. Pelurunya miss, dibalikin aja 18 sama 7-nya. Dan ternyata kali ini William Gates masih miss tembakannya. Dan tapi ternyata headshot sekali lagi. Tembakannya terlalu banyak headshotnya guys. Gimana cara lawannya kalau misalkan dilawan kayak gitu tembakannya kepala mulu ya kan? Langsung hilang sebelum kita tuh ngebalikin tembakan. Nih yang di depan juga nih, udah dikasih tembakan peringatan juga oleh Abang William. Karena tembak dari sebelah kanan masih bisa berlindung diri di balik batu juga. Nyawa cukup kritis ya, saya 20 HP doang, jadi harus pakai medkit dulu. Dan musuh bakal nyamperin juga, harusnya dipasang glue. Lihat, langsung ditembak aja kali, masih ada Krono juga dari William GZ. MP40 Cobra-nya udah disiapin lagi, tembakannya headshot, musuhnya langsung kebingungan. Waduh, kena headshot lagi gue, langsung di granat, fair in the hole. Dari belakang ada tembakan yang begitu jauh juga dari rumah, arah rumah beton. Medkit dulu. Yep, bakal cabut dulu kali ini. Pasang glue ke belakang, manfaatin patahan yang ada guys ya. Jadi kalau misalnya emang gak bisa, gak bakal dipaksa juga sama dia. Glue-nya tinggal 4. Dia bakal coba untuk ke tengah-tengah, naik ke arah atas harusnya. Ternyata enggak, cuma manfaatin tembok doang. Musuhnya enggak ngejar ya. Padahal kalau misalkan dia mundur ke belakang, manfaatin high ground-nya bisa juga sih. Buat dari atas ya, dari lantai 2 ya. Musuhnya juga enggak maju, ternyata kali ini bakal tanding dari rumah ayam aja. Ini striving yang dilakukan lagi oleh William GZ. Tembakannya pedih banget bos. Headshot lagi, kena lagi 2 orang langsung aja knockdown. Bakal dimaju lagi, solo versus squad bos. Itu dia. Bail run gue. Yang di tengah harusnya udah di revive ya guys ya, karena waktu revive cepet juga. Nih bakal dicari lagi nih, atau orang udah di end juga. Kali ini bakal coba di granat ya, fair in the hole. Masuk ke arah lantai 2 rumah ayam. Bakal dimajuin kah? Flashbang juga udah dibuang juga guys ya. Bakal naikin ke atas kah? Wah, nyari landmine. Satu lawan berapa? 3 ya? 1 lawan 2 ya? Masih takut juga musuhnya gak mau maju loh. Kau ngendok sampai ke zona nggak bakal kemajuin. Bukan masalah penakut atau apa, ini habis nyataku. Iya, coba dia gak dapet. Susah ya guys ya, musuhnya gak mau maju, takut ya. Kira-kira buya gak nih guys, kira-kira buya gak nih, gue belum nonton nih video yang ini nih. Siapa kamu nih?
Jadi Abang William bakal manfaatin genteng aja, di rumah ayam juga bakal ditembak lagi, krononya juga dipasang juga pastinya. Kalau misalkan punya tembakan ayam pedes kayak gini yang gampang headshot, pakai krono bakal jadi OP parah, guys. Karena ketika lu masang krono dan musuh lagi kayak nyicilin krononya, lu nembak ke musuhnya tuh udah headshot gitu. Tradingnya udah pasti menang gitu. Trading tuh maksud gua tukeran damage-nya udah pasti menang gitu. Jadi emang wajib banget lu tuh jago headshot sih main Free Fire sih. Kalau udah dikombain sama krono udah enggak ada obeng, coy. Nah, ini di rumah ayamnya juga udah ketahuan sama UAV, Kang cepunya udah ngasih tahu. Masih ditahan, ditahan, ditahan terus. Ayo bang, buru bang, buru bang, buyahin bang. Tinggal berapa orang sih? Kagak kelihatan ya guys, ketutupan sama itemnya ya. Udah dipasangin landmine juga nih sama Bang William GZ nih. Udah ada yang turun tuh, harusnya kena damage dari landmine juga bakal masuk lagi musuhnya. Wait, diputer-puter. Coba tuh diprediksi shot aja, kalian masih ada juga langsung knockdown. Sekali lagi, jatuh ke bawah juga lawan 3 orang, kalian masih di shotgun juga bakal naik ke atas. Tukeran tempatnya bos, tapi ternyata masih di landmine juga di atas. Udah disetup oleh musuh, berlindung diri balik kotak juga bakal ada prediksi shot dengan sebuah MP40. Tumpah sekali lagi, masih ada gelon cukup baik juga dari Wang William GZ. Digocek putar-putar gaming bro, ini dia MP40 Cobra-nya ke arah obeng, bukan kaleng-kaleng. Maju lagi sebelah kanan, udah kayak jualan gua bos. Ini di jump shot lagi, tapi ternyata shotgun dari lawan terlalu pedih. Langsung tumbang gitu aja oleh Dizzy KZ ya guys ya. Oh, udah master dia boy. Coba kita lihat ini nih. Damage berapa damage? 6000 damage game 2 ya guys ya. Game itu enggak tahu gimana ya. Cuman William GZ lagi-lagi solo squad lagi guys karena teman-temannya pada mati semua. Eh, itu dia ya yang udah minta William GZ. Sorry banget nih kalau misalkan case-nya agak kuring gitu ya. Tapi menurutku udah bagus lah ya. Ntar mungkin next-nya bakal gue improve lagi karena emang bukan highlight gitu guys, susah buat nge-cast ini. Jadi gue kayak fokus buat nonton juga gitu ya. Tapi gak apa lah guys ya. Pokoknya jangan lupa buat subscribe nih sama like nih guys. Karena masa yang subscribe gue cuma 20% doang. Yang nonton video 200.000 gitu. Yang subscribe gue gak nyampe 200.000. Tolong lah, biar gue silver play button. Kita bagi-bagi hadiah, kita giveaway guys ya. Oke, thank you udah datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.